lagi merontok ini. Sahabatku, langitnya biru banget ya, Bo. Hari ini aku mau surprise buat babanya Holiday di ulang tahun hari ini. Aku nggak mau bikin, aku mau beli aja. Soalnya Holiday nggak mau diam, ya rempong. Teman-teman semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Di vlog kali ini aku mau curcol, Bob. Hati-hati nih, aku lagi di jalan. Takut. Aku saat auto. Hujan, berangin, dingin. Nah, begitulah. Teman-teman, aku mau curhat. Aku senang karena kartu residence permitku sudah sampai, teman-teman. Yang vlog sebelumnya kan aku pernah cerita tuh soal lagi ngurus dokumen ini. Dokumen untuk izin tinggal perpanjangan. Nah, setelah berapa lama? 6 bulan baru sampai, teman-teman. 6 bulan menunggu, akhirnya baru sampai kemarin. Jadi aku perpanjang itu selama 3 tahun ke depan. Itu biayanya kalau dirupiahin 1.500-an itu kurang lebih 3 tahun itu 3.500-an, teman-teman. Kurang lebih ya. Untuk perpanjangannya. Ini aku udah sampai. Aku mau beliin suami kue. Baklava warma. Hangi sih. Jewis lima, baska. Biri kilo nih kadar. Mas Gus nih rama. Biri kilo cok mah. Dibaki. Saat aja biru. Hah, sama zaman ini. Bu Ebak lawat tuh mah, sama. Aku mau beliin itu buat babanya Holiday. Jadi nggak tak beliin kue karena mertuaku dia maunya ini baklava ini. Jadi nanti aku cuma mau beli apa namanya itu aja. Di atasnya tak kasih lilin aja. Biar nggak rempong, Bo. Tetap ya. Itu 1 kilonya 65.000, kurang lebih 130 ribuan, teman-teman. 140 ribuan lah ya per kilo. Kalau di rupiahin sekarang sih murah ya, termasuk. Tapi lihat teman-teman nih, semuanya manis-manis, kuenya manis-manis. Sebenarnya kayak rempong. Sebenarnya mau bikin sendiri sih, cuman karena nggak ada temennya, jadi Holiday nggak ada yang jaga, jadi tak beliin aja. Gitu. Kecil banget, kayak ibur aku. Parah ih. Paling nggak suka nih kalau autumn begini. Jalan aja susah, karena aku takut terbang.
Apa-apa, mau apa? Jangan, nak. Jangan. Hah? Gak boleh sibuk. Ngerempong. Kapat. Tunduk kapat. Amam. Gak, berani kapat. Kapat. Tutup. Tutup, nak, pintunya tutup. Tutup. Mama mau enak, ya? Kan bapaknya udah sibuk kerja, dia ulang tahun, jadi istrinya pun juga ya setidaknya sedikit lah ya menginikan. Ini artinya selamat ulang tahun bahasa Turki, teman-teman. Mau surprise ulang tahun buat Pak Bucu. Udik ya. Bapak setahun sekali.